Kita ikuti informasi pertama, saudara. Siklon tropis anggrek yang melanda wilayah Kabupaten Gunung Kidul pada beberapa hari yang lalu menimbulkan sejumlah dampak kerusakan. Tercatat ada puluhan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan akibat terkena dampak siklus anggrek. Bencana alam berupa hujan deras disertai angin kencang dan tanah longsor, yang disebabkan oleh adanya siklon tropis anggrek yang melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Gunung Kidul pada beberapa hari yang lalu, menimbulkan sejumlah dampak kerusakan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gunung Kidul, dampak kerusakan ini tersebar di 8 kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Ada sebanyak 25 rumah milik warga mengalami kerusakan setelah dilanda hujan deras dan angin kencang dari siklon tropis anggrek. Tidak hanya rumah, sejumlah fasilitas umum juga mengalami kerusakan kepala BPBD Kabupaten Gunung Kidul Purwono mengatakan selain kerusakan material tiga warga di Kabupaten Gunung Kidul juga harus mendapatkan perawatan medis usai tertimpa pohon tumbang di dan juga ada, ada beberapa tanah yang ataupun talut longsor seperti itu. Meski siklon tropis anggrek sudah berakhir, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dengan adanya cuaca buruk yang bisa melanda setiap saat. Dari Gunung Kidul, Aditya Putra Tama melaporkan.